Kamu dari mana aja baru pulang jam segini? Mama lupa kalau hari ini aku ada les. Kenapa baru datang harus marah-marah? Ini apa lagi? Kamu buat masalah lagi? Kamu gak capek buat mama terus-terusan ke sekolah kamu, ha? Kalau emang gak capek, kenapa mama datang? Dia mau urus aja kerjaan mama dan bilang ke guru kalau mama sibuk. Mudah kan? Udah jam 7. Siapa juga yang mau diantar sama dia? Paling nanti pulang sekolah gak bakal dijemput. Secepatnya harus pergi dari mama. Rena, cuman bawa teman ke rumah. Gak takut dimarah sama mama nanti. Pak Ridwan, enggak kok, kan bawa teman ke sini buat kerja kelompok. Oh begitu ya, pamit dulu ya. Pas panas banget nih, beli es yuk. Nanti aja ngerjain tugasnya. Besok dikumpulin. Ya udah, santai aja sama Pak Jerry kok kaku. Ya dah, cuma 5 nomor juga kan mudah soal-soalnya. Panas dia, Pak Gerira aja takut lupa ada. Yang kita sih enak. Lihat mana sih soalnya? Ini. Banyak banget lagi. Gampang ini. Paling juga nanti berapa menit dah selesai. Cuma juara satu. Ya dah bentar dah, nanti ambil air di belakang. Ngapain kamu masa buat terus Reza sama Rena? Ngurus diri kamu sendiri aja kamu gak bisa. Apa Mel? Ngurus diri sendiri? Aku papanya dan aku berhak untuk menafkahi dan mengurusi anak-anak kita. Nafkahin mereka? Dari dulu aku yang nafkahin mereka. Kamu cuma bisa urus diri kamu sendiri, makanya aku cariin kamu. Jangan asal ngomong kamu. Kamu gak tahu apa-apa. Kamu hanya mengurus pekerjaanmu saja dan tidak pernah mengurusi anak-anak kita. Jangan teriak-teriak, ada temennya Rena di kamar. Apa masalahnya? Kayaknya aku pulang aja deh. Soalnya mama udah nyuruh pulang. Oh iya deh. Maaf ya aku pulang cepet. Nanti kalau kamu berasa kamu boleh ke rumah kok. Ren aku pulang ya. Pernya jangan lupa kerjain. Oke, dadah. Iya mah, soalnya liburnya lebih awal kali ini. Kenapa nggak ngabarin mama dulu? Ayo sini-sini masuk. Ayo sini. Hai Ren. Rena. Udah, biarin aja Dewi pergi kemanapun yang dia mau. Orang tiap hari kerjaannya pergi melulu. Sini kak, makan dulu. Iya ma. Makan dulu. Makasih ma. Mm-hmm.
itu kan khusus buat kamu. Mak, Rena kenapa ya? Dia kenapa? Kayaknya dia benci banget ya sama aku. Enggak, dia emang kayak gitu orangnya, udah jangan dipikirin. Iya, tapi kan mama gak boleh gitu lah sama Rena. Mama juga harus manjain dia. Selama ini harus aku pertahankan. Aku ingin jauh dari mama. Aku mau ke Jepang. Aku ingin jauh dari mama. Aku benci sama mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, halo Pak, kenapa ya? Saya dari pihak sekolah ingin memberitahukan bahwa anak ibu telah mencelakai temannya hingga mengakibatkan temannya patah tulang. Jadi, apakah ibu bisa datang ke sekolah sekarang? Iya, Pak, saya akan datang sekarang juga. Kenapa Rena tarik begitu, Bu? Nggak usah pegang-pegang anak saya bisa urus sendiri anak saya. Nggak boleh gitu dong, Bu, itu kan anak ibu. Ini urusan saya sama anak saya, kalian nggak berhak ikut campur. Jelas-jelas Rena kesakitan, Ibu kalau mau urus ya urus dengan benar. Nggak usah ya urus dari hidup saya. Sini kamu, sini. Udah berapa kali mama bilang sama kamu, jangan terus-terusan marah-marah kayak gini. Bukan Rena yang berkelahi sama Hera duluan, Ma, tapi Hera duluan yang mancing. Tapi jelas-jelas kamu yang dorong duluan sampai anak orang masuk rumah sakit. Tapi jelas-jelas bukan Rena. Hera duluan yang mancing Rena. Dia bahkan lewat Rena depan orang. Makanya Rena dorong dia. Enggak bisa apa percaya sama Rena sekalipun. Sini kamu. Sini. Sini. Mama enggak mau. Sini. Masuk. Masuk. Dari mana kalau Rena mau kuliah di Jepang? Setiap malam, saat kamu tidur di meja belajar, Mama masuk ke kamar kamu untuk menggendong kamu tidur di kasur. Tanpa sengaja, Mama melihat poster salah satu kampus di Jepang yang kamu impikan. Mama tahu, kamu ingin pergi dari Mama, ingin jauh dari Mama. Pergi dari Mama yang selalu nyakitin kamu. Makanya kamu mau pergi ke Jepang, kan? Karena Mama juga ingin kamu pergi jauh dari Mama. Dari Mama yang selalu nyakitin kamu, gebentak-gebentak kamu, sampai berani mukul kamu. Mama yang selalu membedakan kamu sama Reza. Selama ini, Mama selalu berusaha ngumpulin uang buat kamu. Ngumpulin uang buat kamu pergi jauh dari Mama.
Walau mama gak mampu ngebahagiain kamu selama ini, tapi dari dulu hingga sekarang, mama selalu menyayangi Rena. Ma, Rena sayang sama mama. Rena udah pulang dari Jepang.